Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ha, kita kembali lagi dalam episod yang ke-13 kalau tak salah aku. Ha, 13. Ha. Ha. Syukur. Kerana alhamdulillah kerana sampai ke episod 13 ya kita dan masih lagi dan berbaki lagi 37 episod. Ha, jangan lupa. Jangan lupa untuk sentiasa follow siri The ITP Series ini start daripada episod pertama sampailah episod 50. Ha, insyaAllah kisah-kisah yang akan saya kongsikan ini boleh diambil pengajaran. Ha, ada sedikit nasihat, ada sedikit pesanan untuk diri saya sendiri juga. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada yang sentiasa follow siri The ITP Series ini. Terima kasih tak terhingga kepada anda semua. Okey, untuk episod yang ke-13 ini, betul tak 13? Betul lah kan? Oh, maaflah kalau salah, aku pun tak ingat lah. Untuk episod yang ini, iaitu tajuk dia Balik Sekolah Lewat. Banyak sebenarnya Balik Sekolah Lewat Teman Ameh, Balik Sekolah Lewat Lepar, Balik Sekolah... Balik sekolah lewat sebab teman kawan aku yang perempuan tu dan kantoi dengan cikgu. Yang tu aku ada tajuk dia. Aku ada satu episod yang tu. Ha, dan untuk episod ini, balik sekolah lewat sebab melepak. Memang masa tingkatan 5, aku rasa sayang sangat kat sekolah. Rasa macam tak nak balik. Aku pergi sekolah sampai sekolah pukul 8 dan aku balik pukul 6. Ataupun 6.30 baru sampai ke rumah. Biasanya 6.30 lah aku sampai ke rumah. Sebab aku sekolah, habis je kelas, aku ada kelas tambahan. Dan selepas kelas tambahan, aku memang akan lepak ke sekolah. Aku pergi beli air, beli kopok, beli apa yang patut. Masa tu ada pokcik jual air blend depan sekolah. Aku pergi beli situ, aku bawa masuk dari sekolah. Aku dan beberapa orang kawan aku memang akan lepak lah dalam sekolah. Lepak je lah sembang-sembang, borak-borak. Kalau hari hujan lebih lagi memang ramai lah lagi lah. Sebab nyatakan dah tak boleh balik. Memang kita orang lepak kat sekolah. Selalunya aku ngamir. Memang masa tu aku rasa suka sangat duduk kat sekolah. Walaupun kadang-kadang malas. Masa aku tingkatan 5, aku tak pergi sekolah, aku rasa okey. Kalau menyusahnya tak pergi sekolah. Memang kalau boleh tak nak tinggal masa tu. Sebab alah, tahun terakhir, satu detik di sekolah tu amat bermakna sangat kat aku. Sebab itulah tiap-tiap hari aku balik je lewat. Walaupun tak ada apa-apa pun, memang aku akan balik lewat. Aku akan duduk sana, aku akan duduk sini, aku akan duduk situ. Menyebabkan sekarang ni bila aku pergi sekolah, aku tengok je kat tempat tu aku akan teringat. Dulu sinilah kak aku lepak. Aku tengok je kat belakang. Sinilah kak aku putih sampah. Aku tengok kat tepi. Sinilah kak aku yang kena denda. Memang banyak sangat sejarah dia. Dan aku memang selalu lepaklah kat sekolah tu. Kadang-kadang tak buat kerja sekolah pun. Bukan kata study group. Adalah poin-poin nak study group sekali. 3-4 orang keluar buku. Mari study group. Kita nak periksa tak lama dulu ni. Tak apa setengah jam buah. Memang kita orang akan lepak je sembang-sembang. Sampai ke sampai dah ke pukul 6. Barulah kita orang balik. Biasanya 6.30 barulah kita orang balik. Ha, dan aku rasa rindu lagi nak lepak kat sekolah. Sekarang ni kalau lepak pun tak best juga. Sebab suasana dia dah lain dah. Aku nak bersinggah suasana, aku nak lepak dengan suasana yang dulu, dengan kawan-kawan aku yang dulu. Itu maksud aku. Tapi alhamdulillah sekolah sekarang dah cantik. Dan zaman aku, kalau nak banding dengan zaman aku, memang cantik gila dah sekarang ni. Dan program pun banyak gila dah. Kepada junior-junior aku, berterima kasihlah kepada cikgu-cikgu, kepada muda-muda kerana yang buat program. Macam-macam program. Zaman aku dulu tak adalah macam tu. Hargailah cikgu-cikgu yang masih yang ada di ITP ya. Dan untuk episod yang ke-13 ini, sekadar itu sajalah dulu. Sebab aku pun
rasa aku nak pergi buat kerja lepas ni. Aku tak boleh nak bercerita panjang. Dan sebagai kesimpulannya, urusan dia, kalau anda tak berada di tingkatan 5 dan anda tak ada rasa sayang kat sekolah, memang anda akan nak balik awal. Memang anda akan rasa tak boleh duduk kat sekolah. Bagaimana nak lepak kat sekolah? Nak lepak kat sekolah, kena hadirkan dalam hati tu, ini tahun terakhir aku kat sekolah. Dan kalau boleh, aku tahun depan tak ada dah aku kat sekolah. Bila engkau hadirkan benda tu dalam hati kau, automatik kau akan rasa sayang kat sekolah. Bila engkau akan rasa sayang kat sekolah, maka tiap saat, tiap detik, tiap masa itu, engkau akan hargai dengan sepenuhnya. Maka jadilah macam aku, akan balik lewat setiap hari semata-mata nak kenangan dekat sekolah. Walaupun aku dah lupa dah apa yang aku lepak tu, tapi itulah aku nak beritahunya. Dan itulah yang terakhirnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.